Halo Minasang, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mari kita mulai ya. Perhatikan, kita akan mengulang beberapa materi yang lalu. Perhatikan di sini ada kata sifat satu yang berakhiran i, ya. Akhiran i, kalau kata sifat digabung dengan kata kerja i-nya menjadi ku, begitu juga kalau bentuk t-nya menjadi ku. Jadi kalau omoshiro i, jadi omoshiro kute. Sne. Kemudian bentuk kata sifat plus kata kerjanya juga sama, berubah menjadi ku semuanya ya. Bagaimana dengan kata sifat bentuk tanya? Kata sifat satu, maka i-nya berubah menjadi apa? Oke, masih ingat kata ya. Jadi i-nya berubah menjadi kata, itu bentuk lampaunya ya. Sekarang bagaimana dengan kantang? Apakah kantang kata bentuk lampaunya? Oh, tentu saja tidak ya, karena ini tidak ada akhiran i-nya. Maka pada kesempatan hari ini kita akan berlatih mengungkapkan kesan terhadap hal yang sudah dilakukan, khususnya kata sifat kedua yang tidak ada i di belakangnya. Oke, perhatikan ke sini ya. Ini sedang tes ini. Nah, sedang tes. Tetapi tesnya kapan dia? Oh, kino. Kino wa nan desu ka? Ah, kemari desu ne. Iya, kelihatan yang sebelah kiri ini ada kesulitan. Kalau ini, ah, gampang gitu. Gampang wa nihongo de nan desu ka? Ah, so desu ne. Kantan desu ne. Gampang wa kantan desu ne. Hai, kino no testo wa dou deshita ka? Gampang desu ne. Nihongo de kantan desu. Hai, ada 4 ungkapan. Kite kudasai. Dengarkan terlebih dahulu. Kantan. Kantan deshita. Testo wa kantan deshita. Kino no testo wa kantan deshita. Oke, gitu ya. Kino no testo wa katan deshita. Oke, mau ikai sekali lagi. Kino no testo wa dou deshita ka? Hai, kalimat pertama. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Ah, so desu ne. Kino no testo wa katan deshita. Oke, berikutnya. Perhatikan ini. Dulu, ini kota ini sepi. Tetapi sekarang ramai. Gitu, ramai masih ingat? Anigiyaka desu ne. Kalau sepi mana desu ka? Asijuka desu ne. Dulu sepi desu ne. Hai, sepi mana desu ka? Hai, sijuka desu ne. Oke, kite kudasai. Dengarkan berikut ini. Shizuka. Shizuka deshita. Mukashi wa shizuka deshita. Oke, mukashi wa shizuka deshita. Dulu sepi desu ne. Dulu mukashi desu ne. Hai, mo ikai. Mukashi wa dou deshita ka? Hai, kalimat yang pertama. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ah, so desu ne. Mukashi wa shizuka deshita. Oke, kita lihat ini. Mukashi wa shizuka. Iya, kita akan melihat di sini. Mukashi dulu, berarti ini bentuk lampau. Ya, shizuka, apakah kata atau apa di belakangnya? Ah, serius nih. Jadi kalau tidak ada akhiran i, tinggal ditambah deshita, begitu ya. Perhatikan ini ya. Omoshiro i-nya berubah jadi apa? Oke, jadi kata deshita, karena ini kata sifat satu. Begitu juga tanoshi deshita. Sekarang kalau kantan, nigiyaka, ini tidak ada akhiran i, maka tinggal ditambah apa? Ah, serius nih. Tinggal ditambah deshita, kalau tidak ada akhiran i. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mendengarkan percakapan ini antara seorang murid atau mahasiswa dengan sensei, dengan gurunya ya. Perhatikan, ini ada 4 soal. Soal 1, 2, 3, 4. Perhatikan di sini, yang bagian 1 yang atas ini, kemudian bagian 2 yang bawah ya. Yang bagian 1, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ini apa nih? Oh, sumo. Jadi kemungkinannya sumo atau nonton sumo juga bisa. Nonton sumo wa nan? Sumo wa nan desu ka nihongo de? Ah, so desu ne. Sumo o mimasu desu ne. Sumo o miru desu ne. Hai, B per ini sedang apa ini? Apa yang dia lakukan? Ah, camping. Dia kemah ya, camping desu ne. Ya, kemudian C apa? Oh, tentu saja Jepang. Kemungkinannya dia pernah pergi ke Jepang, begitu ya. Kalau yang D apa ini? Apa yang ia lakukan? Yang dia lakukan apa ini? Ah, so desu ne, jalan-jalan ya. Dia melakukan perjalanan gitu ya. Melakukan perjalanan. Nihongo de nadesu ka? Ah, ryoko desu ne. Nihongo de ryoko de. Sai kemah wa nadesu ka nihongo de? Ah, so desu ne. Kyampu desu ne. Hai, Jepang wa
Oke, nihong desu ne. Hai, poshirong sumo wa sumo desu ne. Sekarang bagian kedua, bagaimana kesannya? Aduh, kesan. Ini orang ini seperti apa nih? Ah, kedinginan desu ne. Dingin wa nihongo de nan desu ka? Ah, so desu ne, samui desu ne. Kalau ini kira-kira dingin atau sejuk atau panas? Ah, so desu ne, sejuk desu ne nihongo de nan desu ka? Ah, so desu ne nihongo de sujushi desu. Kalau ini dengan ini bedanya apa ini? Yang I dengan F. Ah, oke, okay. Yang F itu senang sekali. Hai, senang wa nan desu ka? Ah, so desu ne, tanoshi kata desu ne, tanoshi desu ne. Kalau ini apa ini? Ah, menarik. Ah, itu bedanya ya. Oh, menarik wa nan desu ka? Ah, omoshiroi desu ne. Hai, menarik wa nihong de omoshiroi desu ne. Senang wa nan desu ka? Hai, tanoshi desu ne. Ini kota ini gimana ini? Sepi apa ramai? Ah, so desu ne, sepi desu ne, nihongo de nan desu ka? Hai, shijuka desu ne. Shijuka, sepi wa shijuka desu. Ah, kota wa nan desu ka nihongo de? Ah, so desu ne, machi desu ne. Oke, kita dengarkan nomor satu. Yang dimaksud bagian satu ini berarti yang kelompok ini nih. Apakah A, B, C, atau D? Kemudian bagian dua kelompoknya yang ini. Apakah E, F, G, H, atau I? Ya, hai, ichiban. Kita kudasai. Apa yang dia lakukan? Atau mungkin dia pernah melakukan apa? Karena ini bentuk lampau, berarti kesannya bagaimana? Gitu ya. Hai, kita kudasai. Ichi, Hiraga-san, Indonesia no ryoko shita koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. どうでしたか？楽しかったです。Oke, apa yang dilakukan? Oke, sekali lagi ya, ini jawabnya. Oke, ini jawabnya. Sambil mendengar, sambil melihat jawaban, ini D, D mana desu ka? A, Ryoko, perjalanan, kemudian F, A, menyenangkan desu ne. Hai, mo ikai. Sekali lagi, kite kudasai. Ichi, Hiraga-san.インドネシアの旅行したことがありますか？はい、あります。どうでしたか？楽しかったです。Oke, begitu ya. Sekarang nomor kedua ya, apa yang dilakukan, apa yang dia pernah lakukan, yang sudah dia lakukan apa, kemudian kesannya bagaimana? Hai, kita kudasai. Ni.Hiraga-san mo Indonesia no yama de kyampu o shita koto ga arimasu ka? Hai, Puro no yama de kyampu shita koto ga arimasu. Sujushi kata desu ne. Iie, totemo sanokatta desu. So? Oke, oke, apa dia? Oke, ya, dia camping ya. Lalu, dingin sekali. Eh, desu ne. Hai, mo ikai. Dengarkan sambil melihat jawaban nomor 2. Hai, kite kudasai. Ni. Hiraga-san mo Indonesia no yama de kyampu o shita koto ga arimasu ka? Hai, Puro no yama de kyampu shita koto ga arimasu. Sujushi kata desu ne. Iie, totemo sanokatta desu. So?Hehehe, begitu ya. Sekarang yang ketiga, apa yang telah dia lakukan? Kemudian bagaimana kesannya? Hai, sang bang, kita kudasai. Sang. Sensei, Nihon no sumo wo mita koto ga arimasu ka? Hai, mita koto ga arimasu. Dou deshita ka? Omoshirokatta desu. Ah, sou desu ka?いいですね。Oke. Dia pernah nonton apa katanya? Oke, sumo berarti A ya. Kemudian hai omoshiro kata desu ne. Hai i kore desu ne. Ya. Sekarang sekali lagi dengarkan. Hai kita kudasai. San. Sensei, Nihon no sumo wo mita koto ga arimasu ka? Hai. Mita koto ga arimasu. Dou deshita ka?面白かったです。ああ、そうですか。いいですね。Oke, sekarang nomor 4, satu lagi. Apa yang telah ia lakukan dan kesannya bagaimana? Hai,
kite kudasai. San. Sensei, Nihon no Tokyo e itta koto ga arimasu ne. Hai. Nihon no chiisai machi e itta koto ga arimasu ka? Hai. Yamanashi e itta koto ga arimasu. Dou deshita ka? Ano, shizuka na machi deshita. Oke, yang penting, yang jelas dia kemana? Sensenya ke Jepang pernah ya. Kemudian ditanya pesannya bagaimana? Ditanyakan chiisai machi, kota kecil. Pasu desne, sepi ya. Coba dengarkan sekali lagi ya. Kota kecil namanya apa tadi? Hai, yamanashi desne, hai. Moikai. San. Sensei, Nihon no Tokyo e itta koto ga arimasu ne. Hai. Nihon no chiisai machi e itta koto ga arimasu ka? Hai. Yamanashi e itta koto ga arimasu. Dou deshita ka? Ano, shizuka na machi deshita. Oke, begitu ya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa. Sayonara.